Teman-teman, kali ini kita mau bongkar, mau ganti tombol klakson sama tombol starter Supra X125. Ikutin ya, kita cuma butuh congkelan doang nih, teman-teman. Karena kita udah mati, kita nggak bisa lagi. Kita ganti yang baru. Cukup dengan harga 5.000 satu piece-nya. Mantep, Pak De. Ini ya? Ya, betul, Pak De. Ya, cuma tinggal congkel, colok, jadi nggak usah bawa ke bengkel. Ah, ini contohnya. Wah, udah ngejreng pokoknya. Cukup 5.000 satu piece. Kita beli di online. Ah, oke. Dan ini starternya sama sekali kagak ngangkat ya. Ya, nih contohnya. Tinggal congkel saja. Wow, tuh. Ya Allah. Ya, ternyata kabelnya masuk ya. Tinggal di dalam. Oke, teman-teman. Wes kali, jajal. Udah dengan klop udah. Tinggal masukin lagi. Oke. Kita coba. Oke, teman-teman. Kita tinggal congkel saja, enggak usah ke bawah ke bengkel. Ternyata udah selesai. Dan ini udah selesai. Cuman ini ternyata akinya udah ngedrop. Ya, tapi bisa karena ada bunyi, cuman gak ngangkat saja. Oke, ini udah jadi. Oke, teman-teman, paling cukup 1 menit 2 menit saja untuk mengganti tombol klakson sama tombol starter ini. Gak usah bawa ke bengkel. Dan cukup murah harganya, di online cuman 5.000 satu piece nya plus ongkir. Oke, teman-teman, cukup kali ini video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tunggu video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.